Selamat pagi pemirsa The Trans Pelabuhan. Hari ini kita liputan lagi nih KM Mila Utama dari Surabaya tujuan Banjarmasin. Proses sandar dan beberapa saat lagi proses buka ramdor. Nah, mulai buka ramdor. Ramdor sudah mulai dibuka. Muatan KM Mila Utama terpantau penuh truknya sampai ke depan ramdor. Penumpang mulai keluar dari dalam kapal. Penumpang yang turun dari KE Mila Utama terpantau sedikit, cuma muatan truk yang full dari depan sampai ke belakang. Ini kita ambil video pada bagian pintu belakang. Para sopir-sopir masih menunggu proses keluar. Truk-truk masih antri untuk keluar, lagi persiapan. Nah, KM Mila Utama kapalnya lumayan besar. Dari Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin atau sandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Masih belum proses bongkar muatan truk. Masih menunggu persiapan di dalam. Suasana Pelabuhan Trisakti pada dini hari pukul
5.00, sudah menjelang pagi. Oke, cukup sekian dulu liputan hari ini. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari The Trans Pelabuhan. Yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian dulu. Terima kasih.